Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan video pemalu bersama mamak pemalu. Malam tadi datang, hari ini kita datang lagi pagi. Kita capan di Liga Maju SD Negeri 9. Anda bersama dengan video pemalu dan jijah pemalu dan mamak pemalu. Kita kat mana, guys? Kita dekat cawangan Liga Maju di Negeri 9. Cawangan Liga Maju di Negeri 9. Yang kita sekarang berada di Bandar Ensdale Seremban Negeri 9. Ni dia. Liga Maju ada nasi kandak. Liga Maju ada nasi kandak Ensdale. Liga Maju Ensdale ada jijah dan ada dan anda bersama dengan video pemalu. Hasil selawan kita berlintas langsung di Ensdale Negeri 9 Liga Maju. Di mana tuan-tuan dan puan-puan? Tak jalan ni. Tak jalan. Dia punya ni. Apa kita buat kat sini? Kita bersarapan. Bersarapan bersama jijah. Oh, lag. Ha? Lag? Internet tak ada eh? Internet tak ada eh? Internet data okey. Semua okey. Clear? Okey. Wah, ni ada seorang live eh. Jijah. Hai, jijah. Ya, pemenang-pemenang. Kita pagi ni kita minum air batu. Dah bersama dengan video Opik Pemalu. Tapi kita pagi ni adalah BSS. Untuk pengetahuan semua, pada 31 Disember 2024 adalah hari terakhir tembok kerja. Malam tadi tembok discuss dengan member kan. Dia tanya kalau ada RM50,000 nak buat car wash, boleh ke? Dan punya pendapat lah. Kalau ada RM50,000, tak payahlah buat car wash. Kalau nak berniaga ni, bukan kita dah BSS baru nak berniaga. Patutnya sebelum kita BSS lagi, kita dah berniaga lah. Atau sebenarnya kita, kita bermodalkan RM1,000, bermodalkan RM2,000, okey lagi lah. Supaya kalau kita modal RM50,000, nanti tak akan untung, rugi. Car wash ni, dia tanya Dan, RM50,000 boleh buka car wash. Sebab Dan dulu ada untuk kawan apa, ada buka car wash. Keuntungan car wash ni bukan pada cuci kereta. Keuntungan car wash ni pada dunia polish, dunia tu lah. Apa tu, coating ke apa benda kan. Tu lah dia punya keuntungan dia. Yang margin besar lah. Bukan cuci kereta tu tak untung. Tapi kecil margin dia. Lepas tu seorang member dia tanya, kalau ada kemasan, dia rasa boleh tu buka kedai Dobby. Sebab macam korang, kawan dia juga ada buka Dobby kat gadung tu dulu. Dia bukan buka, dia bukan pasang yang stall. Modal buka Dobby ni RM200,000 lah. RM200,000 ke atas. Kalau korang ada setakat RM100,000, RM200,000, baik tak payahlah buka Dobby. Saya cerita, tak payah nak meniaga lah. Kalau setakat modal RM200,000, baru korang nak meniaga, tak payah. Kalau korang nak meniaga, korang kena start kecil dulu lah. Start kecil ataupun macam kita jangan apa start besar-besar RM50,000, RM1,000, melainkan kau dah establish dia punya market, dia punya database semua pun ada. Macam minggu ni Medan tu, dia buka nasi lemak, dia bermula dengan maggi goreng. Member dia Medan tu, dia buka kedai nasi lemak bermodalkan satu meja dulu. Dia buka satu meja, lepas tu orang report, dia meniaga kat jalan, orang report dia meniaga kat bahu jalan. Kalau kat buat motor korang, kalau Negeri 9, kalau meniaga, so far majlis takkan kacau kalau kita meniaga di tepi jalan, bahu jalan. Kalau ada orang report, barulah majlis akan buat kerja dia lah. Jadi so far, kalau kat Negeri 9, korang meniaga kat tanah reserve, dia tak kacau lagi lah. Jadi Medan ni dia berniaga nasi lemak bermodalkan dengan satu meja dulu lah, satu tembok nasi tu, satu tembok nasi. Kemudian dah gape apa, dia buat juga satu tembok juga. Apa yang kata capek habis rumah, dia buat satu tembok juga. Lepas tu dah dapat market, barulah dia buka kedai. Buka kedai dia buka dekat tanah reserve. Sekarang pun dah ada bosan lah tanah reserve kedai. Apa ni? Kode limau lah. Tu anda bersama dia tu. Video api pemalu. Sekiranya seorang kita pergi Bandar Ensdale di Liga Restoran Nasi Kandak Liga Maju guys. Bersama jijah pemalu kita. Pagi ni kita santai-santai.
baru Facebook live. Tajuk kita BSS. Kenapa tak boleh lah, tak jalan lah. Jalan lah. Jom. Sama. Tak jalan pula dia punya ni. Apa kata? Caption. Teng. So anda macam mana nak bilang video tu malu kilo soal di mana tuan-tuan dan puan kita berlicah langsung di Liga Maju Aisil bersama Jijah kita serapan pagi ni jadi pendapat dan lah bukan benda ni terror sangat tapi kawan punya experience kalau kau nak meniaga macam contoh dapat BSS kalau boleh elakkan lah meniaga dengan bermulakan yang bersalah macam member dia tanya dia ada 50,000 dia tak nego kawas bagi dia ni tak sepatutlah dia menego kawas sebab keuntungan kawas ni banyak pada polish dengan coating ataupun macam tu lah keuntungan basuh kereta ni kecil macam ni basuh kereta lah bukan polish lah polish keuntungan yang besar yang satu kalau kau dapat macam member dia dulu dia dapat tender tender company koci barulah untung polish dia kat situ dia banyak boleh cover sewa dulu member dan sewa dekat Seremban Jaya kadar sewa dia untuk bangunan sewa kedai RM1,000 dulu tahun 2004-2005 sekarang ni tak tahulah kalau ke Senayan saja kedai saja RM2,500 tingkat atas atau tingkat bawah dalam RM3,500 untuk urin kedai sewa jadi ya makin goreng nah, terima kasih terima kasih jadi kalau kau ada RM50,000 6 bulan pertama tu kau nak cover sewa saja RM3,500 sebulan dah berapa dah. Jadi tak sepatutnya lah. Isu sekarang ni korang kena cari market dulu. Cari market dulu, survey lokasi. Takat modal RM1,000-RM2,000 dan rasa berbaloi lah kalau kau nak bermula bisnes. Cari market dulu. Kalau korang, tapi kawas tu dia nak berapa setuju lah. Untuk beberapa malam tadi ada member yang tanya dia ada RM50,000 dia nak buat. Kawan Dobby mahal. Dobby memang kita nampak cantik kan. Ada satu dia gombak dia. Kalau kau guna konggis bukan industri punya, kena saman tadi. Kena saman, jadi dah ada isu. Dekat RM200,000, RM300,000 tak payahlah buat modal untuk Dobby. Tak berbaloi. So, sedikit perkongsian dia nak makan ni, anda bersama dengan video aku pun malu, Haskul Serang. Topik kita BSS best lah untuk pengetahuan semua dan nak ke BSS pada 31 Disember 2024 ni hari last day dan bekerja buat masa ni pun dengan ada job juga dengan ada buat kerja juga supply pemadam api kalau ikutkan dia dah buat lama dah jadi kalau korang nak pencen sebelum korang pencen 10 tahun sebelum pencen tu baik kau cari satu benda yang kau orang boleh buat macam dia dan dulu dah senaraikan dia memang dia target di umur 40 dia nak pencen dan boleh buat apa repair aircon repair peta air semua dia senaraikan lah kelebihan apa yang dia boleh buat jadi bila kau dah senaraikan kelebihan kau kau boleh tahulah mana kau boleh pergi punca dia tak nak buat modal besar-besar dia tak nak sewa kedai dulu lah tapi sekarang kena sewa kedai lah tapi dia tak sewa dia buat trading kerja dia buat trading so anda bersama dengan video Pemalu Haskul Serang di mana tuan-tuan dan puan kita berserapan bersama Jijah Pemalu Jijah Pemalu dia makan mi nanti gemuk mi ni penuh dengan gluten kita berserapan pagi dating sama Jijah untuk pengetahuan korang and then 31 Disember ni hari last bekerja ni dia masuk TV ya. So anda bersama dengan dia malu topik kita ada RM50,000 patut buat car wash ke tidak jawapannya tidak ada RM200,000 patut buat kedai Dobby automatic tu ke jawapannya pun tidak sebab RM200,000 tu kalau korang bermula untuk buat bisnes dengan ada RM50,000 baru nak buat ada RM200,000 nak buat nanti market tak ada jadi kau kena bawa sewa apa semua jadi susah jadi kau kena bermula kecil impact dia besar contoh yang bagi nasi lemak tu kan nasi lemak tu benda-benda ni dia bermula dengan semeja dan kemudian orang datang beli dia dah ada market dia maintain satu termos saja nasi lepas tu sampailah dia buka kedai barulah dia buat dua termos dia buka kedai dia dah ada apa kata dah ada market kan jadi senang kalau tak ada market tu susah
Terima kasih. So, anda bersama dengan Bila Media Pemalu. Topik kita hari ini, ada RM50,000 patut buat car wash ke tidak? Jawapannya tidak. Ada RM200,000 patut buat dobi ke tidak? Jawapannya pun tidak. Jadi korang kena survey lah, pakai market, senaraikan kelebihan korang, apa yang korang boleh buat untuk bisnes. Macam member dan tu ada yang tanya dulu lah, masa tahun 2016 boleh, 2015 boleh. Dan korang pergi ke bank, dia nak repair aircon. Jadi dia nak pencet nak repair aircon, banyak 10 tahun sebelum dia pencet, dia kena repair aircon. Barulah dia nampak trend market aircon tu macam mana. Contoh, macam dan dulu dia boleh macam trading, sekarang ni pun dia masih boleh lagi. Dekat ni yang apa yang diusahakan dah berusia 8 tahun lah. Kat situ kau nampak hasil dia. Jadi dah ada market, jadi senang. Jawapannya market, kena ada pasaran kau sendiri. Baji, so anda bersama dengan video Pemalu, Haji Jah Pemalu di Liga Maju SD. So kita tunggu lagi. Bye-bye semua. Bye-bye. BSS. Bye-bye. Bye-bye semua. Bye-bye. Bye-bye. BSS. Biasalah. Malik main motor. Bye-bye. 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 Bye-bye